Assalamualaikum, Pak Sergiti. Waalaikumsalam. Pak Sergiti, Lukman udah datang belum? Iya, Pak Sergiti. Lukman? Lukman belum datang. Emang kalian nggak ketemu? Nggak ketemu? Agak. Waduh. Astagfirullahaladzim. Sobri, Indra, kalian dari mana? Kami tadi habis ngumpulin pahala. Itu berarti itu, Pak Ustadz. Ini, Pak Ustadz. Kami udah ngumpulin pahala. Buku kita itu udah full. Udah penuh dengan kebaikan-kebaikan kami. Betul, Pak Ustadz. Udah Indra juga udah full juga, Pak Ustadz. Yaudah, Pak Ustadz. Kita minta hadiahnya sekarang aja, Pak Ustadz. Karena pahala kita dibandingkan dengan Haikal, pastinya pahala kita lebih banyak, ya enggak? Loh. Waduh, Sobri, Indra, kalau masalah hitung-hitungan banyakan pahala mah, udah pasti banyakan saya. Nih, yang bukain pagar, yang nutupin pagar siapa? Kalau bukan saya, kalau saya tutup doang, pahalanya sih nggak dapat. Astagfirullahaladzim, ini nih yang salah dipahami, Sobri, Indra, kalian itu berbuat kebaikan, maka nanti kelak akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dapat piala dari Ustadz atau bukan dapat hadiah dari Ustadz. Hah? Jadi kita nggak dapat hadiah? Apa kata dunia? Ih, wow. Ini lucu. Enggak, oksum ini hadiahnya. Anak-anak, jadi begini ya. Kalian itu berlomba-lomba untuk kebaikan. Semua itu diniatkan dari hati. Nah, awal dari niat. Niat harus harus ikhlas ya. Ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikhlas karena ingin mendapatkan pahala atau ingin mendapatkan hadiah. Nanti kelak diganjar di akhirat buat tabungan kalian di akhirat ya. Bukan dapat piala dari ustadz. Kalau kalian mengharapkan suatu hadiah di dunia ini, itu yang disebut dengan riya. Riya itu adalah syirik kecil. Ya, itu nggak boleh kayak gitu. Lama-lama nanti amal kebaikan kalian itu akan hilang dan habis atau sia-sia. Seperti api membakar kayu, nanti akan sia-sia. Kalian mau semuanya akan habis amal kebaikan kalian? Mau? Nah, sekarang Ustadz mau tanya nih. Syarat diterimanya amal kebaikan itu ada dua. Apa aja itu? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Lukman, dari mana aja? Lukman, Bapak ini siapa? Oh, ini Pak Ustadz. Saya udah ngumpulin pahala-pahala yang banyak. Ada yang dari koran bekas, ada yang dari majalah, ataupun ada yang dari kertas-kertas bekas mading. Dan juga saya udah beli keripik singkong mereknya pahala. Dan juga satu lagi, bapak ini namanya siapa? Hala. Nama panjangnya? Suhala. Nah, dipanggilnya pahala. Nah, pahala. Ini teman-teman, sungguh bagus. Ya kan?